Assalamualaikum, selamat siang. Ketemu lagi di Jalan Roda Malang. Kali ini kita mau fitting pelek di mobil Mercy C200. Ini udah terpasang HSR Rostock AM707 untuk bagian depan, menggunakan ban 225/40/19. Di bagian belakangnya sudah kita lihat modelnya seperti apa. Untuk pelek bagian belakangnya menggunakan pelek HSR Tsukuba ring 19 dengan lebar 8,5-9,5 juga, dengan offsetnya depan 40 belakang 45, jadi masih agak rata bodi kalau dipasang nih. Nanti kita lihat aja customernya kira-kira pilih pelek yang mana. Apakah tampilan sporty untuk bagian depan atau elegan bagian belakang. Saksikan terus hanya di channel Roda Malang. Terus. Takutnya baut belakangnya. Sedang proses balancing. Customer pilih HSR Tsukuba ring 19. Karena untuk bagian yang depan tadi karena offsetnya 35 masih agak keluar dari bodi, customer menginginkan yang rata bodi. Sudah terpasang semua. Bagian peleknya HSR Tsukuba ring 19. Untuk bagian depannya masih rata bodi sesuai keinginan customer, dan belakangnya pun agak keluar sedikit, tapi masih di tingkat kewajaran keluarnya. Ini belum maju mundur, jadi belum turun semua, ini masih agak tinggi belakangnya. Buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video modifikasi mobil terbaru dari kami. Coba dulu, khawatirnya di bagian baut roda belakang itu mentok di kaliper, karena untuk Mercy jika kepanjangan baut akan mentok pada kaliper dan bunyi. Kita coba dulu. Jika sudah aman, langsung kita naik ke mesin spuring. Untuk promo spuring setiap tanggal 20-nya itu cuman harga Rp75.000 saja untuk semua tipe mobil. Ingat, setiap tanggal 20 di Not Motorsport untuk spuring mobil hanya Rp75.000.